Jadi untuk mulakan perlumbaan. Lihat perlumbaan 8 namanya yang berada pada kedudukan tempat yang pertama keseluruhan perlumbaan 10, perlumbaan 2 dalam perlumbaan ini. Nantikan perlumbaan terakhir sampai akan dilepaskan sebentar lagi. Akan lepaskan. Lihat kepada Azam Ati Majlis Naini. Nombor 8 yang muncul laju menuju ke selekor yang pertama. Di hadapan untuk sampai ke selekor pertama. Tapi kita selam perubahan telah memberikan cabaran itu adalah nombor 1. Yang bermula dari nombor 7 mungkin. Yang bermula dari petak yang ke-16. Orang perlumba yang terjatuh di depan. Itu perlumba nombor 6. Salah seorangnya adalah Hazim Badrul Hisham, perlumba yang berada di petak utama yang terjatuh. Hadapan nombor 3 yang berada di hadapan sekarang adalah Nur Dini Usma Abdullah yang berada di tempat yang pertama. Dini tempat yang pertama dan di belakang Dini ada nombor 23 Zuhair Nabil Muhammad Zamri yang berada di belakang sedikit, dan nombor 11 adalah Adib Hakim Nazri. Tiga di depan sekarang ini adalah Zuhair Nabil Muhammad Zamri. Regennya nampaknya agak rapat kedudukan kesemua pelumba di awal perlumbaan bagi NPX Challenge ini. Nampaknya semua tengah test condition sebab diorang seluruh weekend ni tak ada wet session. So, tapi condition sekarang ni tak ada lah basah tapi masih damp. So, macam kita lihat tadi first turn ada rider yang masuk laju sangat, dia orang jatuh. So ni agak menarik sebab ramai still tak ada lepas dari grup yang besar ni. Okey, motosikal nombor 3 jump start, jadi right through penalti untuk Nordini Uzma Abdullah. Dan dia berada di depan Daniel. Kita perhatikan sekali lagi permulaan daripada Nordini yang berada di petak yang ketiga. Agak suka terlihat dengan mata kasar yang dia bermula dengan the jump start di awal perlumbaan. Dia dikenakan right through penalti, jadi kerugian untuk Dini kerana Dini berada di depan tadi saya lihat, dan ya di tempat yang kedua atau sekarang ni di depan 23. Waktu ketika Dini berada di tempat yang keempat sekarang ni. Di tempat yang keempat tapi dia telah dikenakan right through penalti dan berikan kerugian kepada Dini. Sementara di depan adalah Azam Adli Muhammad Isnaini, pendahulu keseluruhan. Dan ini adalah Nur Dini Uzma Abdullah yang dikenakan right through penalti. Berada di tempat yang keempat. Dan, agak suka untuk Dini sebenarnya dalam perlumbaan. Tadi dia ada satu momen yang dia dapat lead tapi dalam race yang ada 5 lap saja. Dapat right through penalty memang susah nak kejar balik lepas tu. So yang dia boleh harap adalah lepas right through penalty dia dapat kejar untuk dapat at least top 15. Tapi memang satu challenge yang besar untuk dia. Ya, betul lagi yang agak rapat kedudukan mereka. Tapi sekarang ni mulai kelompok di depan. Dini masih lagi dalam perlumbaan 23, 8 dan 11 yang sekarang ini. 23 adalah Zuhair Nabil Umar Zamri yang bermula dari petak yang ke-9. Diikuti nombor 11 yang telah memintas itu adalah Adib Hakim Nazri yang bermula petak yang ke-8 kerana perlumba di petak utama tadi jatuh di awal perlumbaan. Dan Dini yang terjatuh, perlumba di depan terjatuh adalah Azam Adli Muhammad Isnaini, pendahulu keseluruhan yang terjatuh sekarang. Dia adalah peluang besar untuk yang lain dalam championship sebab
leader championship, bukan leader tapi yang boleh take the lead untuk championship sudah jatuh. So sekarang ni saya tak pasti kalau dia dapat points ke tak dalam position dia sekarang, tapi kita akan lihat kejap lagi. Kerana dia ada penalu keseluruhan yang 38 mata. Lutfi Shah di tempat yang kedua dengan 35 mata, perlumbaan nombor 10 yang berada sekarang ini tempat yang ke-12. Jadi dia masih ada harapan jika dia dapat untuk berada dalam membaiki kedudukannya. Perlumbaan nombor 8. Kalau kita lihatkan dalam perlumbaan tadi, dia mendahului tadi, tapi dia terjatuh kembali semula. Dan jika dia dapat berada di depan, di depan perlumbaan nombor 10, itu adalah harapan yang ada pada Azam, juga pada di depan Rupi dan juga Mikael Ratan Hashim, perlumbaan nombor 2 yang berada di tempat yang ke-11 sekarang. Betul, kalau tadi akan disqualified dari race. So kalau saya tak silap, dia dekat-dekat black-black. Tapi saya nampak ini masih lagi dari dalam perubahan menerima syarat yang dia dikenakan right through penalti. Dia berada di kedudukan di tempat yang di kelompok yang kedua kalau tidak silap saya sekarang. 2 pusingan lagi akan tamatkan di hadapan 23. Cantik di depan Zuhair Nabil Muhammad Zamri yang bermula dari petak yang ketujuh. Dia bersebelahan dengan Adib Hakimi. Sementara pelumbuh yang kita lihat kata nombor 8 berada tempat yang ke-13. Pada kedudukan 3 mata sekarang dia. Pasti akan cuba untuk baiki kedudukan untuk depan mata lebih lagi. Pastikan depan mata berterusan mengejar kejuaraan-kejuaraan musim ini. Adib Hakimi berada di depan Zuhair Nabil Omar Zamri di tempat yang kedua. Nombor 12 itu adalah Ahmad Hazim Ahmad Sabri berada di kedudukan tempat yang ketiga. Telah pun sampai perlumbaan nombor 12 ini, iaitu Ahmad Hazim. Itu terlalu jauh keluar daripada garisan untuk perlumbaan itu, garisannya tadi yang kita lihat yang perlu tidak boleh pasti dia akan memberikan amaran jika mereka melepasi laluan. Ini dia baru dia masuk, Nurdini Uzma Abdullah, right through penalti pada pusingan akhir. Memang suka untuk dia kembali mengejar. Cuma sekarang ini kita lihat Daniel di hadapan 5 pelumba yang bersaing dan 12-2 dah. Oh, terjatuh. Seorang pelumba di hadapan saya rasa yang terjatuh itu tak dapat lihat pada nombor pada motosikal nombor 12. Itu adalah Hazim Ahmad Hazim Ahmad Sabri yang berada di hadapan pada satu ketika. Dan sekarang ini kepada Adib Zuhair Nabil yang ada 1 dan 2 dan nombor 9 Muhammad Hamizan Muhammad Rozi dalam perebutan untuk menangi perlumbaan ini. Mereka sekarang di pusingan akhir. Berada di pusingan akhir sekarang untuk menamatkan perlumbaan. 1, 2 dan 3 ini nampak sudah pun lesa milik mereka, tapi siapa yang akan menangi perlumbaan sekarang ini? Adib dan cantik sekali itu antara Zuhair Nabil Omar Zamri yang cuba mendapatkan slipstream untuk mintasnya pada saat akhir. Sementara Hamizah dan juga cuba untuk mencat. Kita lihat dua perlumbaan ini muncul ke sana penamat. Adib yang berjaya mengekalkan kedudukan di depan dengan Zuhair Nabil Omar Zamri tempat yang kedua, Hamizan Muhammad Rozi dengan catatan terpantasnya tapi sekadar tempat yang ketiga. Kemenangan kepada perlumbaan nombor 11 Adib Hakim Nazri yang bermula dari petak yang ke-6 secara konsisten dan
kini masih lagi dalam perlumbaan berjaya untuk dia sampai ke garisan penamat lepas dia kembali dalam perlumbaan di tempat yang ke-22. Sayang sekali bagi Dini kerana dia berada pada kedudukan yang baik untuk ketibaan mata tadi dan untuk memberikan cabaran perlumbaan di depan sebenarnya. Tapi akibat jam start, dia terpaksa berpuas hati tempat yang ke-22. Inilah kedudukannya. Adib Hakim Nadri berjaya menangi perlumbaan. Zuhair Nabil Ahmad Zamri yang cuba memberikan tekanan tadi 0.053 saat tempat yang kedua. Amizan Muhammad Rozi tempat yang ketiga. 4 Lutfi Shah Narizman tempat yang kelima. Abdul Fahim Abdul Basir tempat yang keenam. Muhammad Mikail Radhan Hashim. 7 Ahmad Syakir Abdullah. 8 adalah Aizuddin Faris Muhammad Ibrahim. 9 Afiq Aiman Nur Azizi. 10 Ahmad Hazim Ahmad Sabri. 11 Hakim Akmal Samsul Kamar. 12 Muhammad Azam Ardi Muhammad Isnaini. 13 Fazil Muhammad Faruk. 14 Muhammad Pakro Zakwan Muhammad Fitri. 15 Muhammad Aflin Danish Muhammad Nazri. 16 Muhammad Haziq Taufik. 17 Muhammad Rizwan Irfan Abdullah. 18 Muhammad Haris Daniel Muhammad Hashim Muhammad Hisham. 19 Ahmad Adam Danish Ahmad Sabri. 20 Raihan Muhammad. 21 Muhammad Fikri Tri Anza Muhammad Fairul Izam. 22 Nurdini Uzma Abdullah. 23 Azran Rifki Danish Azaha. 24 Muhammad Hazim Badrul Hisham. Kita saksikan podium bagi cabaran Ayun Credit Service Yamaha NBX. Tempat yang ketiga Muhammad Hamizan Muhammad Rozi. Tempat yang kedua Muhammad Zuhair Nabil Muhammad Zamri. Dan pemenang bagi perlumbaan ini Muhammad Adib Hakim Nazri. Perlumbaan nombor 11 yang berjaya untuk catat kemenangan pertamanya bagi musim ini.